Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Najah. Hari ini Najah nak kongsi tentang kesihatan kita. Okey, sahabat-sahabat, antara nutrien atau vitamin yang paling penting untuk kita supply, untuk kita beri dalam tubuh badan kita untuk sihat, untuk cantik kan, adalah vitamin C. Okey, hari ini Najah nak buat eksperimen menggunakan produk Absorbent C daripada Forever Living Company, produk dia. Okey, dan Najah nak buat guna lemon. Lemon ni merupakan salah satu buah-buahan yang sangat tinggi vitamin C dia, okey? Kita macam biasa masukkan air dalam cawan. Kita ambil betadine sebagai petunjuk untuk eksperimen kita ni. Kita masukkan dia, okey, untuk sebab dalam badan kita ni dah banyak kolesterol, dah banyak asid, dah banyak toksik, okay? Kulit kita jadi berminyak, berjerawat, sangat sukar untuk kita rawat balik. So, kita kacau dia dari sebati. Okay, kita campur, okay? Kita bagi dia sama rata. Oops. Satu, kita gunakan lemon ni. Haa, kan freshnya, ya Allah. Kecoh air. Kita perah dia. Okey, kita tengok. Lemon ni mampu untuk bantu supply nutrien yang baik buat badan kita. Kita tambah lagi. So, tengok, betadine tadi dah jadi putih dah. Okay, cantik kan warna dia. Okay, kita cuba pula guna Absorbent C ni. Okay, Absorbent C ni kita boleh dapat dekat company ni dan telah dipatentkan. Tidak boleh diduplikat oleh company lain. Oops. Lembut pula. Ambil satu. Sangat lembut. Kita boleh pecahkan dia menggunakan tangan kita sendiri. Okay. Oops. Kita masukkan dalam air ni. Okey. Kita kacau dia. Gaul. Sahabat-sahabat tengok. Kejap je. Dia tolong naturalkan air ni kan. So, kita cuba lagi. Kita masukkan lagi betadine ni. Lama-lama dia dah tak mampu kan. Air ni dah jadi warna gelap balik. Warna keruh lagi. Kita cuba pula dengan Absorbent C ni. Okay. Oh, sorry. Sahabat-sahabat tengok. Banyak mana pun kita letak, dia mampu menaturalkan balik air kita ni. Okay. Okay, katalah ni badan kita kan. Dah makan apa-apa pun, Allah, tak ada juga kesan dia. So, kita ambil suplemen vitamin C ni, nampak? Kan? Haa, dia jadi natural, jadi okey. Untuk tubuh badan yang sihat, kita kena ambil vitamin C tau. Okey, semoga bermanfaat.